Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peristiwa invasi Rusia terhadap Ukraina. Jadi program hukum responsif kali ini kita akan kembali bersama dengan Dr. Maskun, yang selain beliau juga mengajar terkait dengan hukum lingkungan, beliau juga di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengajar mata kuliah hukum internasional. Iya, betul sekali. Jadi selamat pagi Pak Maskun. Selamat pagi Pak Sri, terima kasih. Jadi pada beberapa hari terakhir ini kita melihat masyarakat internasional menyaksikan terkejut dengan dikejutkan oleh deklarasi operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Rusia oleh Presiden Vladimir Putin yang mendeklarasikan operasi militer di dua wilayah di Ukraina. Nah, sebelum pada kesempatan pada deklarasi operasi militer tersebut juga Presiden Putin mengakui terhadap dua negara yang mendeklarasikan diri pada waktu itu, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Sehingga pengakuan hubungan kerjasama ini menjadi dalil bagi Rusia untuk melakukan operasi militer di Ukraina yang dianggap mengancam kedua republik ini yang didominasi oleh keturunan Rusia. Nah, sebagai pengantar di awal dulu Pak Maskun, kira-kira menurut pandangan Bapak, apa yang menjadi latar belakang agresi terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini Pak? Terima kasih banyak Pak Hasbi atas critical point untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Dan sahabat Harmoni Hukum, di awal perbincangan kita tentunya saya ingin menunjukkan rasa empati dan simpati saya kepada rakyat Ukraina tentunya atas tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Oke, kalau kita mencermati dengan baik, mengapa sih sebenarnya serangan ini kemudian harus ada? Oke, jadi pertanyaan singkat yang kemudian sebenarnya elaborasinya harus ke belakang. Ya. Jadi kita harus berbicara sejarah, ya. Di mana kemudian sejarah inilah kemudian yang akan mengurai benang merah sebenarnya antara Rusia dan Ukraina. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, maka kita akan menengok apa yang terjadi sejak abad ke-9. Karena pada saat itulah sebenarnya cerita Rusia dan Ukraina itu kemudian dibangun. Kenapa? Karena dia bermula dari Kievan Rus yang kemudian dia didirikan di Slavia Timur. Slavia Timur. Nah, jadi dia didirikan di Slavia Timur, ya. Yang keturunannya adalah keturunan Viking, ya bangsa Parangian, ya. Dari dinasti Rurik, ya. Yang bermukim di Novgorod. Novgorod itulah yang sekarang kita sebut dengan Rusia. Nah, jadi situ. Jadi itu benang merahnya. Sejak abad ke-9. Jadi ya, situ sejak abad ke-9. Jadi di Novgorod itulah sebenarnya yang sekarang Rusia ketika itu. Ya. Tetapi oleh pemimpin di Kievan Rus ketika itu, kemudian dia memindahkan ibu kota, ya. Novgorod ke Kiev di abad ke-9. Jadi ada perpindahan ibu kota. Jadi ada perpindahan ibu kota dari Novgorod ke Kiev. Yang sekarang Ukraina. Ya, Ukraina tentunya. Ya. Karena ibu kota Ukraina kan adalah Kiev. Ya. Dan perjalanan waktu kemudian di abad ke-11 khususnya, di situ kita melihat bahwa Kiev itu menjadi salah satu pusat politik dan kebudayaan di Eropa Timur yang sangat terkenal. Ya. Jadi dia jauh lebih terkenal sebenarnya dari sebagai sebuah pusat peradaban daripada Rusia ketika itu. Ya. Nah, itu. Jadi kita melihat sebuah alur bagaimana sebenarnya hubungan yang terbangun antara Rusia dan Ukraina. Ya. Dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ya. Akhirnya kemudian Ukraina menjadi bagian dari kekaisaran
kekaisaran Rusia hingga kemudian menjadi negara Uni Soviet. Di Uni Soviet kan? Ya. Jadi sudah kelihatan di situ hubungannya gitu, alur bagaimana hubungan yang terbangun antara Rusia dan Ukraina. Ya. Oke. Okay? Oleh karena itu sahabat Harmoni Hukum, karena kemudian Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet, maka beberapa peristiwa-peristiwa penting juga penting kita highlight, kita garis bawahi. Kenapa kemudian penting kita garis bawahi? Untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya posisi Ukraina di dalam bingkai negara Uni Soviet ketika itu. Kita coba lihat apa yang terjadi di 1930. Okay. Di 1930 ketika Stalin berkuasa, Stalin nggak ada yang tidak mengenal Stalin sebagai salah satu pemimpin Uni Soviet yang sangat terkenal hingga hari ini. Kemudian kalau kita bicara tentang sejarah, dan kita bisa melihat di situ adalah bagaimana sebuah peristiwa bencana kelaparan massal terjadi di Ukraina atau di Kiev ketika itu. Itu di 1930. Okay. Dan seiring dengan perjalanan waktu, satu peristiwa yang mahadahsyat yang terjadi di 1986. Kalau semua sahabat Harmoni Hukum mengingat dan kemudian mengetahui peristiwa Chernobyl. Jadi peristiwa Chernobyl itu terjadinya di Ukraina sebenarnya. Jadi dia itu sebenarnya Chernobyl, ledakan reaktor nuklir Chernobyl. Terjadi di Ukraina. Dan peristiwa Chernobyl ini adalah sebuah peristiwa mahadahsyat yang terjadi hingga hari ini yang efeknya masih terus dirasakan oleh penduduk di Ukraina. Karena ada ancaman radiasi nuklir. Dan bukan lagi ancaman pasti, tetapi memang sudah terjadi. Radiasi. Karena radiasinya terus berlanjut hingga hari ini. Akan seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika Ukraina berada sebagai bagian dari Uni Soviet ketika itu dengan dua momentum sejarah yang sangat memilukan. Ya kan, 1930 dan 1930. Bencana kelaparan dan tragedi Chernobyl. Dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu kan Uni Soviet akhirnya bubar. Ya, bubar. Ya kan? Bubar. Ukraina konsekuensi deklarasi. Ya, konsekuensi dari bubarnya Uni Soviet, maka kemudian Ukraina dan negara-negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet kemudian menyatakan diri deklarasi. Jadi mereka menjadi independent state. Jadilah mereka independent state. Itu artinya ketika di tahun 1991 di mana ketika pada tahun itu Ukraina menyatakan diri, mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka, maka pada saat itu secara hukum internasional kita dapat katakan bahwa Ukraina adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai sebuah negara yang merdeka berdaulat. Oleh karena itu, konsekuensi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, ini karena kita coba urai dari sejarah, maka kedudukan antara Rusia dan Ukraina itu berada pada sama dan sederajat. Posisi yang sederajat. Posisi yang sederajat, memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan seterusnya. Sehingga di posisi yang sejajar ini sesungguhnya inilah yang harusnya dilihat sebagai sebuah kesatuan utuh. Mulai dari tadi apa yang terjadi di peristiwa di abad ke-9. Itu abad ke-9. Sehingga kalau saya ditanya lebih detail sahabat Harmoni Hukum, khususnya ketika kita melihat argumentasi mengapa kemudian Rusia melakukan invasi kepada Ukraina hari ini, ya memang kita harus akui bahwa cerita lama itu memang ternyata susah untuk dihapuskan. Masih ada sejarah lama yang kemudian muncul menjadi klaim, klaim yang sebagaimana yang banyak kita baca dalam berbagai versi di media massa. Dan saya tidak ingin menyoal tentang versi itu karena itu menurut saya belum, karena terlalu subjektif, sehingga saya mencoba melihat dalam konteks sejarah secara utuh. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Saya kira menarik tadi bagaimana hubungan sejarah panjang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang ternyata telah terjadi sejak abad ke-9 dan di beberapa tahun yang sempat di highlight tadi oleh Pak Maskun, beberapa tragedi kelaparan di 1930 dan tragedi Chernobyl di 1986 yang akhirnya menjadi berbuah di 1991 ketika Uni Soviet bubar dan kemudian Ukraina mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya setelah tadi terdapat pandangan sejarah terkait dengan hubungan antara Ukraina dan Rusia. Nah, kita akan masuk ke perspektif bagaimana sebenarnya hukum internasional menjawab invasi yang dilakukan oleh Rusia ini. Nah, di awal tadi kita sudah tahu bahwa Ukraina
dan Rusia ini adalah satu negara yang sama dan sederajat, sehingga tindakan invasi yang dilakukan oleh suatu negara itu merupakan pelanggaran kedaulatan tentunya. Nah, kira-kira dalam pandangan Bapak, bagaimana hukum internasional itu menjawab invasi yang dilakukan oleh Rusia saat ini? Oke. Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik tentunya sebagai sebuah elaborasi lanjut dari konsep sejarah ya yang kita sudah ngomongkan di session pertama, kalau kita bisa katakan seperti itu, sahabat harmoni hukum. Jadi kalau kita bertanya dan mencoba mengurai hukum internasional, maka hal yang pertama yang tentunya akan menjadi pemahaman masyarakat umum ketika kita bicara tentang invasi Rusia terhadap Ukraina, maka kita akan mengatakan bahwa terjadi pelanggaran kedaulatan. Ya, berarti norma kedaulatan negara yang kemudian dilanggar oleh Rusia. Dan kalau kita bicara lebih detail, maka kita akan melihat seperti ini. Jadi argumentasinya adalah karena Ukraina adalah sebuah negara yang merdeka, maka ketentuan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang elemen sebuah negara untuk dinyatakan sebagai entitas negara terpenuhi tentunya, pasti terpenuhi. Termasuk di dalamnya adalah persoalan wilayah. Wilayah. Ya, teritorial kan teritorial. Seperti itu. Sehingga jelas sekali satu poin penting yang harus menjadi catatan kita yang sebagai dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Karena kalau kita bicara tentang kedaulatan, kan kita bicara tentang hak eksklusif sebuah negara ya untuk mengatur dirinya sendiri secara keseluruhan, kan sepatutnya terhadap wilayah, orang, properti dan lain sebagainya. Nah, itu kita bicara dalam konteks kedaulatan. Kalau kemudian kita tarik merujuk, misalnya pertanyaannya kemudian akan berkembang ke arah regulasi yang mengaturnya sebagai sebuah dasar larangan terjadinya intervensi atau kemudian pelanggaran kedaulatan sebuah negara, maka kita pasti akan kembali ke pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Di mana kemudian di pasal 2 ayat 4 piagam PBB dengan jelas menyatakan bahwa kedaulatan wilayah sebuah negara itu adanya larangan dari negara lain untuk menggunakan militer yang melanggar kedaulatan atau wilayah sebuah negara. Nah, ini faktanya sudah masuk ini militer. Betul sekali. Jadi karena kita mengatakan terjadi pelanggaran kedaulatan, maka instrumen hukum yang terlanggar adalah pasal 2 ayat 4 piagam. Tentunya tadi juga pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 kan tentunya. Jadi sudah ada dua normal instrumen hukum internasional yang terlanggar. Nah, sekarang kita coba masuk argumentasi Rusia. Kenapa sih kemudian argumentasi Rusia sebagaimana tadi Pak Hasbi sudah kemukakan? Kemudian mengutip apa yang terjadi dengan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Ada dua kan? Kemudian atas dasar itu, kemudian pengakuan yang dilakukan oleh Rusia, dia menggunakan atribut pasal 51 piagam PBB untuk masuk. Di mana di situ disebutkan bahwa pada pasal 51 piagam PBB, dia mengatakan bahwa hak sebuah negara untuk membela dirinya sendiri, membela dirinya baik individu maupun kolektif melalui apa? Fakta pertahanan. Berarti argumentasi yang digunakan oleh Rusia terhadap pengakuan pada Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk adalah pasal 1 piagam PBB, 51 piagam PBB, ya kan? Tetapi pada saat yang bersamaan pasal ini pula yang digunakan oleh Ukraina untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia memberikan pengakuan terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk dan kemudian pengakuan itu dipandang sebagai sebuah tindakan separatis sebenarnya dalam kacamata Ukraina karena apapun bentuknya Donetsk dan Luhansk itu adalah masih bagian dari wilayah Ukraina. Yang satu, yang kedua, dengan dalih pasal 51 piagam PBB pun kemudian maka tindakan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Rusia yang kemudian harus dijawab. Dijawabnya dengan cara apa? Ya, dia harus menjawab respon terjadi yang seperti hari ini kita lihat. Ada perang dan lain sebagainya. Ya kan? Ada tindakan balasan. Jadi kan lebih kepada self-defense sebenarnya. Jadi Rusia, Ukraina sebenarnya lebih melakukan self-defense. Tetapi kalau menurut saya, apapun bentuknya, bahwa ini telah terjadi pelanggaran kedaulatan. Pasal 1 Konvensi Montevideo, pasal 2 ayat 4 piagam PBB itu saya kira sangat jelas sekali karena itu menjadi pengetahuan umum dalam kerangka hukum internasional.
tafsiran pasal 51, tafsiran pasal 51 Piagam PBB ya tergantung tadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan, ya kan? Itu jadi itu satu instrumen yang menurut saya terlanggarkan dari sisi hukum internasional. Kemudian yang kedua menurut saya adalah yang tidak bisa kita lupakan adalah dari sisi prinsip hukum internasional. Prinsip hukum internasional. Karena menurut saya prinsip non-intervensi itu kan bagian dari tuntutan tadi karena terjadi pelanggaran kedaulatan. Harusnya kan tidak boleh ada intervensi dari negara lain. Dari negara karena ini kita menganggap bahwa dia menjadi sebuah internal konflik yang kemudian sebenarnya Ukraina bisa selesaikan dengan caranya sendiri. Ini dua wilayah Donetsk dan Luhansk ini kan merupakan bagian dari Ukraina. Sehingga tidak boleh intervensi Rusia. Jadi prinsip non-intervensi itu kemudian terlanggar. Yang kedua adalah yang menurut saya yang juga terlanggar dalam konteks prinsip adalah ketika Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk karena kemudian prinsip non-recognition of territorial acquisition itu juga kemudian terlanggar. Begitu sahabat harmoni hukum. Jadi dari sisi apa prinsip, makna prinsipnya tadi itu? Yang prinsipnya itu tidak boleh melakukan pengakuan terhadap wilayah akuisisi sebuah teritorial sebuah negara. Itu kan dengan pengakuan terhadap Donetsk dan Luhansk maka dia mengabaikan prinsip non recognition of territorial acquisition. Nah, itu yang kedua dari sisi. Oke, berarti sudah ada dua instrumen yang dilanggar. Yang ketiga, anggaplah kemudian kita menganggap bahwa ini terjadi konflik. Misalnya sekarang terjadi konflik Rusia versus Ukraina. Pertanyaannya adalah apakah harus dengan tindakan militer? Invasi dan lain sebagainya. Atau kemudian ada penyelesaian secara damai, diplomatik. Nah, kalau kita bicara tentang penyelesaian sengketa menurut hukum internasional, saya kira sahabat harmoni hukum sangat jelas. Karena kalau kita bicara tentang penyelesaian sengketa, maka kita akan bicara dalam dua koridor. Satu, penyelesaian sengketa hukum dan penyelesaian sengketa politik. Yang dimana kedua-duanya menurut saya dalam kasus ini kedua-duanya bisa masuk. Bisa ke politik, bisa juga ke hukum. Tetapi kan dalam konteks ini, maka kita bicara penyelesaian sengketanya, kita lagi kembali ke pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Di mana ketika terjadi sengketa, maka harus mendahulukan pendekatan atau penyelesaian secara damai. Damai, berarti diplomatik. Berarti itu kan sudah terlanggar lagi kan? Berarti pasal 2 ayat 3 Piagam. Itu. Yang berikutnya adalah, yang tidak bisa kita lupakan pada pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang 18 Oktober 1907 ditandatangani di Den Haag. Ya itu lebih detail lagi kan, lebih detail lagi sebenarnya. Secara instrumennya sudah ada. Dan kemudian yang paling terpenting adalah ketika kita bicara tentang penyelesaian sengketa dan dalam bingkai hukum internasional, maka tentunya untuk melengkapi pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang tadi saya sudah sebutkan sahabat harmoni hukum, maka jangan lupa pasal 33 Piagam. Nah, di situ kan sudah jelas kalau Piagam bentuk penyelesaian sengketanya hukumnya kan bisa penyelesaian sengketa judicially dan kemudian bisa penyelesaian sengketa non-judicially. Jadi itu bisa digunakan sebenarnya. Dan itu kemudian yang ketiga instrumen pasal dalam Piagam dua instrumen pasal dalam Piagam PBB 2 ayat 3 Piagam dan 33 Piagam itu kemudian diabaikan karena dia kemudian directly kemudian melakukan tindakan militer. Walaupun mungkin dalam beberapa referensi kemudian akan banyak debate-nya tentunya dengan berbagai argumentasi Rusia terhadap tetapi dari sisi hukum internasional ketiga hal pokok inilah yang kemudian menurut saya menjadi basic, yang menjadi dasar. Ini menjadi dasar karena ini bisa dikembangkan tetapi saya mencoba untuk melihat dan membingkai dalam konteks hal yang sangat mendasar dan fundamental apa yang dilanggar oleh Rusia atas tindakan invasi terhadap Ukraina. Seperti itu kira-kira Pak Hasbi. Jadi secara jelas tadi ada beberapa pelanggaran hukum internasional yang sudah dilakukan oleh Rusia. Misalnya yang pertama tadi adalah pelanggaran wilayah kedaulatan. Yang kedua adalah pengakuan wilayah Donetsk dan Luhansk yang merupakan wilayah Ukraina. Dan penyelesaian sengketa yang harusnya bisa dilakukan secara damai tapi Rusia melakukan tindakan militer. Sebelum kita bicara, kan tadi sudah dijelaskan beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia. Nah, saya ingin sebelum kita bicara terkait sanksi hukum internasional yang bisa diberlakukan, saya mau bertanya dulu pertajam terkait dengan pengakuan wilayah Luhansk dan Donetsk yang merupakan saat ini wilayah Ukraina. Kita tahu pada pemilu di 2019, kalau saya tidak salah Pak, itu wilayah Luhansk dan Donetsk itu sudah tidak dimasukkan sebagai untuk melakukan pemungutan suara pemilu. Dan dalil
dalil Rusia juga untuk mengakui wilayah ini. Kan ini wilayah sudah Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk itu sudah sejak 2014 mereka mengatakan mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, tapi baru diakui oleh Rusia di 2022 ini. Nah, sebelum kita masuk ke sanksi itu, bisakah dalil pemerintah Rusia kan ini mengatakan bahwa mereka melindungi warga keturunan Rusia yang ada di dua wilayah ini, Donetsk dan Luhansk. Bisakah itu dijadikan sebagai dalil hukum internasional untuk membenarkan tindakan itu, Pak? Ya, sahabat harmoni hukum, ya. Satu hal yang harus diingat ketika kita bicara tentang pengakuan, ya, bahwa pengakuan itu tidak serta-merta kemudian menjadi sebuah alasan sebuah negara. Karena dalam konteks Donetsk dan Luhansk, pertanyaan yang sekarang adalah berapa banyak sih negara yang sudah mengakui, ya, baik itu de facto atau de jure. Ya, ya kan? Ya. Seperti, dan itu yang belum clear. Ya. Nah, jadi itu yang belum clear menurut saya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan instrumen, bukan kita dalam hal ini, maksud saya Rusia tidak, menurut saya tidak boleh menggunakan instrumen pengakuan atas Donetsk dan Luhansk dengan berbagai argumentasi dalil yang itu, dalil itu untuk dan menganggap bahwa ada warga negaranya di keturunan warga negara. Pertanyaannya sekarang mereka keturunan Rusia itu memiliki kewarganegaraan apa? Ya. Nah, itu kan juga yang harus bisa dijawab. Ya. Kenapa? Karena kalau kemudian mereka yang dipandang sebagai keturunan Rusia itu adalah berwarga negara Rusia misalnya, yeah, ya mungkin ada ruang sebenarnya untuk menerapkan prinsip universal dalam hukum internasional. Yeah. Tetapi saya berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di Donetsk dan di Luhansk, saya pikir tidak seperti skenario yang seperti tadi yang saya kemukakan. Yeah. Karena menurut saya pengakuan ini masih pengakuan yang tentunya prematur, masih sangat tidak juga prematur, karena itu kan hak bagi sebuah negara untuk melakukan pengakuan de facto dan de jure. Yeah. Tetapi kan hukum internasional kemudian memberikan guideline sebenarnya sehingga kemudian pengakuan itu tidak boleh sepihak. Nah, gitu. Kenapa tidak boleh sepihak? Karena kemudian apa yang dilakukan oleh Donetsk dan Luhansk menurut saya adalah sebuah pengakuan sepihak, memproklamirkan diri secara sepihak daripada Ukraina. Yeah. Terhadap Ukraina, sementara mereka masih berada di wilayah Ukraina. Yeah. Jadi menurut saya hukum internasional akan melihat ini sebagai sebuah persoalan yang sangat clear, didudukkan secara jelas, sehingga kemudian kita bisa mengurai dengan baik apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Rusia, pengakuannya, yeah, itu bisa dijadikan argumentasi. Kalau saya secara pribadi memandang hal itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, karena biar bagaimanapun, apa yang terjadi dengan Donetsk, yeah, dan apa yang terjadi dengan Luhansk, kedua provinsi ini, kalau saya sih bilangnya masih provinsi atau apapun, ya, negara yang federal atau apapun bagian dari Ukraina. Sehingga mekanisme untuk menyelesaikannya adalah menggunakan mekanisme penyelesaian Ukraina. Ya. Seperti itu. Negara lain justru harusnya lebih meredakan gitu, Pak Hasbi. Jadi lebih meredakan gitu, bagaimana kemudian negara masuk, misalnya Rusia sebagai bagian dari entitas internasional yang berpandangan bahwa jika Donetsk dan Luhansk kemudian berkonflik dengan Ukraina bisa mengganggu stabilitas perdamaian dan kedamaian dunia, misalnya seperti itu. Boleh di seperti itu, tetapi bukan dengan melakukan bagian dari intervensi. Tindakan karena intervensi militer, apapun namanya, tindakan intervensi itu tidak dibenarkan. Tadi saya sudah jelaskan gitu. Apalagi dengan tindakan militer. Jelas sekali, baik secara prinsip sebagai sumber maupun dari sisi pasal tadi sudah saya sebutkan. Ya. Jelas sekali gitu. Jadi terjadi pelanggaran terhadap sumber-sumber hukum internasional, baik itu dalam konteks treaty di piagam ataupun dalam konteks prinsip. Ya. Nah, jadi itu yang harus dibingkai dengan baik. Dan kalaupun kemudian kita hendak mengurai lebih detail tentang Donetsk dan Luhansk dalam konteks sebagai negara, ya, maka harus dilihat kembali lagi ke pasal 1 Konvensi Montevideo. Ya. Empat syarat itu kan pengakuan tidak masuk di dalamnya. Ya. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa Donetsk dan Luhansk adalah entitas negara. Ya. Kalau saya tidak memandang sebagai entitas negara, karena yang jelasnya dia harus ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan yang efektif, dan yang kelima kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Ya. Dan itu kan yang belum dimiliki, ya, oleh Donetsk dan Luhansk. Dari Rusia, ya, saja. Itu yang sebenarnya menurut saya sahabat harmoni hukum penting kita dudukkan dalam kacamata hukum internasional, sehingga kemudian hukum internasional dengan jelas memposisikan dan mencoba untuk mengurai dan mengelaborasi sebenarnya apa yang terjadi atas invasi
Rusia terhadap Ukraina. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Iya, terima kasih. Nah, setelah tadi bagaimana kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kan setelah tadi ada beberapa pelanggaran hukum internasional yang sudah secara jelas yang dilakukan oleh invasi Rusia. Nah, ketika kita mengetahui ada pelanggaran, tentu harusnya ada sanksi. Tentu harusnya ada sanksi yang bisa diterapkan ke Rusia. Nah, apa kira-kira sanksi menurut hukum internasional yang bisa dijatuhkan ke Rusia saat ini, Pak? Jadi, terima kasih banyak Pak Hasbi untuk pertanyaan yang sudah mulai lebih deeply untuk menjawabnya. Jadi, sahabat harmoni hukum, kalau kemudian kita bicara tentang sanksi, kita bicara tentang sanksi, apa sih yang harus dilakukan terhadap Rusia nih? Kan gitu mungkin pertanyaan sangat sederhananya. Jadi, kalau kita bicara tentang sanksi, ada dua pendekatan yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk menerapkan sanksi ini. Yang pertama adalah sanksi dalam konteks militer dan sanksi dalam konteks ekonomi. Ya kan, seperti itu. Itu dua hal kalau kita bicara konteks sengketa-sengketa yang terjadi secara internasional. Rujukannya adalah kita bicara rujukan dulu nih supaya bisa menjadi pegangan bagi sahabat harmoni hukum gitu ketika berdiskusi di luar sana. Yang itu pasal 41 Piagam PBB. Jadi pasal 41 Piagam PBB mengatakan bahwa PBB dapat menyerukan kepada negara anggota PBB untuk menerapkan sanksi ekonomi atau diplomasi seperti memutus kerjasama atau hubungan ekonomi, komunikasi dengan segala bentuknya. Ya. Nah, gitu ya kan? Berarti jadi sebelum tindakan militer dilakukan ada tindakan sanksi ekonomi yang bisa digunakan. Rujukannya adalah pasal 41 Piagam PBB. Dan inilah kemudian yang sementara ini dilakukan. Kalau kita baca, kita tonton, kita melihat beberapa jenis sanksi ekonomi kemudian dikeluarkan. Misalnya Jerman menghentikan proyek pipa gas besar di Rusia, dari Rusia kan, nah, itu Santo. Kemudian negara-negara Uni Eropa, kemudian mereka memutus akses Moskow ke pasar modal dan keuangan ke Uni Eropa. Jadi ya sanksi-sanksi, kan? Sanksi-sanksi ekonomi itu. Kemudian ada pembatasan transaksi valuta asing harian Rusia yang notabene-nya dilaksanakan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika. Berarti dalam konteks ini perbankan perbankan. Itu Amerika dan Inggris dan beberapa negara-negara lain, Jepang, Kanada dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu adalah konteks yang menurut saya Pak Hasbi menjadi isyarat awal sebenarnya sebelum tindakan militer dilakukan. Karena memang pasal 41 Piagam PBB, jadi tidak bisa serta-merta juga kemudian responnya sanksi harus langsung militer seperti itu. Ada tahapannya. Nah, saya kira mungkin itu pasti dulu sebelum kita awal. Saya elaborasi lebih lanjut kalau kemudian ada pertanyaan dari sisi militer. Tadi di kesempatan yang ketiga tadi sudah dijelaskan terkait dengan sanksi ekonomi yang sudah dijatuhkan ke Rusia saat ini. Nah, bagaimana dengan sanksi militer, Pak? Ini kan kita belum melihat ada tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh negara-negara lain ini terhadap terhadap Rusia yang saat ini terus melakukan merangsek masuk ke wilayah-wilayah Ukraina. Apakah penting untuk melakukan tindakan militer itu, Pak, terhadap Rusia? Terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi tadi saya sudah jelaskan sahabat harmoni hukum bahwa langkah awal yang dilakukan sebelum sanksi militer dijatuhkan adalah sanksi ekonomi. Jadi tadi contoh-contoh sudah saya sebutkan juga, mulai dari Jerman, Amerika, Inggris, negara-negara EU, European Union, kemudian Jepang. Kanada, Nah, itu sudah memberikan dalam bentuk yang sangat sangat real. Kenapa itu dilakukan? Karena memang pasal 41 Piagam PBB memungkinkan. Kenapa ini juga penting kita jelaskan di awal supaya kita bisa memframe bahwa tindakan militer itu tidak serta-merta harus dilakukan ketika terjadinya konflik. Apalagi kemudian kalau kita melihat dengan baik dan membaca, ini kan peristiwa baru terjadi kurang lebih pertanggal 24 serangan 24 Februari. Februari ya kan, berarti kurang lebih 2 hari yang lalu dua hari yang lalu. Jadi sangat sangat masih dini kemudian kalau kemudian militer harus kita lakukan. Tapi ini korban sudah berjatuhan, Pak. Ya itu sudah pasti. Konsekuensi dari invasi, konsekuensi dari sebuah agresi, konsekuensi dari sebuah perang, ya pasti
korban tidak bisa kita hindarkan. Ya. Tetapi kan ada mekanisme yang kita harus lakukan. Ya. Jadi mekanisme ekonomi. Kita sangat berharap bahwa tekanan yang begitu besar. Jadi kalau saya sebenarnya begini, berpikir begini. Kita berharap bahwa sanksi ekonomi ini bisa memberikan sebuah tekanan pressure yang begitu dahsyat kepada Rusia. Ya. Karena Rusia juga kan pada akhirnya dia adalah entitas negara yang membutuhkan negara supplier lain. Negara lain. Kan ya, seperti itu. Sehingga kalau kemudian ini negara-negara di semua kontinen, di semua negara di dunia bersatu padu untuk memberikan tekanan ekonomi yang begitu kuat, kita akan melihat seberapa kuat sih Rusia dari sisi ekonomi untuk menyuplai semua kebutuhan pokoknya misalnya. Itu contoh yang sangat kecil. Yeah. Nah, itu kan yang harusnya dilakukan. Yeah. Jadi, kalau kemudian ini bisa dilakukan secara masif oleh negara-negara, bukan hanya, meskipun di dalam beberapa diskusi saya melihat dikatakan bahwa ya harusnya negara-negara maju yang seiman dengan Rusia. Kalau menurut saya memang kita bisa melakukan secara simultan dengan semua entitas negara yang ada di dunia ini. Ya, tanpa terkecuali. Itu, tanpa terkecuali. Untuk memberikan, karena ini kan kita menunjukkan rasa empati dan simpati kita. Jadi empati dan simpati yang coba kita tunjukkan sebagai sebuah negara, sebagai sesama negara yang merdeka. Ya. Atau at least sebagai sesama manusia lah gitulah seperti itu. Human. Tapi kalau pertanyaannya adalah mungkinkah militer dilakukan, sanksi militer dilakukan? Kalau menurut saya mungkin saja. Tinggal apakah pertanyaan kemudian ada kayak instrumen hukum internasional? Jelas sekali instrumen hukum internasional. Karena segala sesuatu tindakan yang mengancam, yang diduga mengancam atau yang jangankan jangankan sudah terjadi mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Baru mengancam saja sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan. Dan self itu defense, nanti ya, dan itu nantinya urusannya Dewan Keamanan PBB sesungguhnya. Jadi sebenarnya butuh atau tidak butuhnya, perlu atau tidak perlunya pendekatan sanksi militer dilakukan akan sangat ditentukan pada instrumen atau instrumen dalam PBB itu sendiri nantinya. Di resolusi Dewan Keamanan. Nanti di resolusi Dewan Keamanan PBB. Karena mereka yang akan memutuskan sebenarnya. Karena memang Dewan Keamanan PBB, saya kira mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lebih deeply, saya akan coba jelaskan lebih mendalam tentang Dewan Keamanan PBB itu sendiri sebenarnya. Tetapi kalau pertanyaannya Pak Hasbi, dimungkinkan ya jawabannya bisa, dimungkinkan. Tetapi tadi harus sesuai dengan tahapan. Tadi ekonomi sanksi dulu, ekonomi. Ya, rujukannya pasal jelas ya, pasal 41 piagam PBB. Dan kenapa ini bisa dilakukan? Karena tadi sebelumnya juga saya sudah sebut yang namanya Rhodesia Selatan. Di Rhodesia Selatan Rhodesia itu sebenarnya Selatan. Kasus Rhodesia Selatan itu kasus di mana Rhodesia Selatan itu berada di Inggris yang kemudian mengumumkan, memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Jadi ada negara di dalam Inggris yang pernah di Inggris. Sehingga dalam kurun waktu 1945 sampai 1990 kurang lebih 45 tahun itu berjalan, kemudian kasus ini pada akhirnya tekanan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara kemudian bisa menghentikan. Jadi kalau pertanyaannya adakah contoh di mana kemudian sanksi ekonomi atau diplomasi bisa menghentikan invasi. sebuah pengakuan dari sebuah negara, misalnya untuk kasusnya di Donetsk dan Luhansk, misalnya di Ukraine, itu ada di Rhodesia Selatan ketika Inggris memproklamirkan, dan itu berhasil. Itu kan berhasil. Ada contoh yang kita bisa lakukan. Yang kan ada contoh yang hanya kan seberapa mungkin teman-teman akan bilang, ya kan itu negara kecil. Inggris, dia bagian Inggris kan negara, ini kan Ukraine. Kita tidak melihat seperti itu, bahwa dalam praktik ada contoh yang berhasil. Ya, berbeda kalau tidak ada contoh dengan ada contoh Pak Hasbi. Ya, nah itu juga yang penting sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada sahabat harmoni hukum dimanapun Anda berada, bahwa instrumen hukum internasional itu punya tahapan dan harus clear. Seperti itu sebenarnya yang harusnya dipahami. Sehingga tidak serta-merta menyalahkan hukum internasional, seolah-olah hukum internasional itu tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, saya kira mungkin itu teman-teman semua. Jadi tadi sudah digambarkan beberapa sanksi yang dapat diterapkan kepada Rusia saat ini yang melakukan invasi. Nah, menarik tadi untuk mempertajam di wilayah Dewan Keamanan harusnya yang sebagai yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia ini. Nah, menarik untuk mencermati, Pak. Karena ternyata pada bulan Februari ini, Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini adalah Rusia. Jadi yang menjaga, seharusnya menjaga perdamaian ini, yang presidennya adalah Rusia, tapi mereka yang melakukan tindakan invasi. Nah, kemarin sempat diajukan beberapa resolusi Dewan Keamanan terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia saat ini, tapi diveto.
diveto oleh Rusia itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana Mas Kun melihat peran Dewan Keamanan PBB ini, serta bagaimana masyarakat internasional harusnya menanggapi invasi ini? Karena kita tahu bahwa potensi dari pecahnya Perang Dunia Ketiga ini bisa sangat mungkin terjadi ketika misalnya tidak dilakukan tindakan yang tegas terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia saat ini. Oke. Ya, saya kira terima kasih banyak juga tentunya untuk pertanyaan ini. Jadi kalau kita bicara tentang Dewan Keamanan PBB, sahabat Harmoni Hukum, mungkin perlu kita perjelas dulu sebenarnya. Ya. Apa sih sebenarnya peran Dewan Keamanan PBB sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Dewan Keamanan PBB, ada tiga hal yang sangat penting sebenarnya untuk digarisbawahi, sahabat Harmoni Hukum, ketika kita bicara tentang Dewan Keamanan PBB. Ya. Dewan Keamanan PBB dalam konteks peran tentunya dia akan memainkan peran untuk urusan keamanan dan perdamaian internasional. Ya. Ya. Sehingga ada tiga hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, adanya tindakan yang mengancam. Tindakan yang mengancam. Oke, mengancam perdamaian, keamanan dan perdamaian internasional. Yang kedua, adanya tindakan melanggar. Tindakan ya, jadi yang pertama itu masih mengancam loh. Mengancam. Nah, sekarang jadi belum ada tindakan belum nih. Belum ada tindakan. Yang kedua sudah melanggar. Melanggar. Yang ketiga agresi. Agresi, jelas-jelas. Nah, ya kan? Sudah jelas tuh. Ya. Jadi tiga ini sebenarnya sangat penting untuk diketahui oleh sahabat Harmoni Hukum supaya bisa membranding pemahaman kita bahwa Dewan Keamanan PBB itu sebenarnya adalah sebuah agensi dari PBB yang diberikan tugas dan mandat ketika terjadi tindakan mengancam, melanggar, dan bahkan agresi yang notabene-nya akan melanggar perdamaian, keamanan, dan perdamaian internasional. Ya. Oke? Jadi kalau kita kontekskan peran yang harus dimainkan oleh PBB, saya kira jelas sekali gitu untuk kasus Ukraina, untuk kasus Rusia versus Ukraina, ya kan hari ini seperti itu. Nah, sehingga ini harus dilakukan. Ya. Karena tidak perlu ada lagi yang dibuktikan, karena sudah ada tindakan, bahkan bukan lagi mengancam, bukan agresi lagi melanggar, bahkan kalau menurut saya sudah agresi. Sudah ada invasi, agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Ya. Nah, sehingga kondisi seperti ini kan mengingatkan kita pada beberapa kasus di mana kemudian Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi sampai dengan kemudian mengerahkan pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian. Iya kan? Ya. Sebagai sebuah langkah untuk mencegah semakin banyaknya terjadinya korban sebagaimana tadi di diskusi di sesi sebelumnya. Sehingga kemudian kita bisa mengendalikan, paling tidak bisa mengontrol dan mengeliminasi jumlah korban yang terjadi. Ya. Kita ambil contoh kasus ketika Irak menginvasi Kuwait, okay? Atau kasus Suriah misalnya, ya kan? Kasus Suriah misalnya yang terjadi, Suriah. Atau peristiwa yang terjadi di Yugoslavia 1991 sebelum kemudian juga bubar dan kemudian melahirkan negara-negara dan lain sebagainya. Oke, Ini kan adalah kasus-kasus yang kemudian Dewan Keamanan PBB bisa turun gitu. Melakukan. Dengan tadi diskusinya Pak Hasbi sudah menyampaikan tentang hak veto. Mungkin sebentar akan saya jelaskan juga sedikit tentang hak veto itu. Karena itu adalah bagian dari sebuah prasyarat untuk pasukan perdamaian PBB itu kemudian harus diturunkan. Jadi dari sisi kasus yang pernah dijadikan jurisprudensi atau sudah precedent ada. Sudah ada. Nah, kan mungkin sekarang pertanyaan, iya tapi ini Rusia bos. Gitu kan gitu. Rusia punya veto. Kalau saya, jadi catatan kritiknya adalah, kita pernah punya kasus ketika Rusia juga melakukan invasi terhadap Crimea. Crimea. Ya, di 2014. Ya, di 2014. Ya. Dan ketika itu juga kan di beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh PBB kemudian diveto oleh Rusia. Ya. Jadi catatan kritis saya menurut saya adalah karena yang menjadi argumentasi pengerahan pasukan perdamaian seperti yang terjadi pada kasus Irak versi 1 versi 2 kemudian Yugoslavia dan kemudian Suriah. Contoh-contoh yang sederhana saya sebutkan yang memudahkan teman-teman kemudian untuk mengingatnya, maka sebenarnya tidak ada alasan kalau kita bicara untuk bagi Dewan Keamanan PBB tidak untuk mengeluarkan tidak mengeluarkan resolusi. Nah, problematikanya sekarang karena Rusia adalah salah satu negara yang memiliki veto dan dia juga presiden Dewan Keamanan saat kalau itu. Menurut saya tidak ada masalah. Negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan Prancis, karena Cina sekarang masih abu-abu. Okay, abstain. Ya, abstain. Kalau saya bilang sih, abstain apalah namanya, tapi menurut saya sangat abu-abu sekali. Yeah. Karena dalam beberapa pernyataannya pun juga masih sangat blur menurut saya.
harus terus mendorong mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB ini dikeluarkan biarpun berkali, di veto berkali-kali pasti akan berkali-kali karena kepentingannya ada di Rusia kan sekarang yeah. Seperti itu tetapi itu tidak masalah karena akan memberikan sebuah preseden bahwa ada catatan yang bisa dilihat oleh masyarakat internasional semua penggiat hukum internasional dalam case Rusia versus Ukraine misalnya yeah. Berapa banyak sih sebenarnya veto resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang kemudian harus selalu dipeto sehingga gagal. Karena kalau kita bicara potensi pasti gagal karena yeah. Dia harus utuh. Yeah. Ya, dia harus utuh. Kita sadari, tetapi kalau kita tidak melakukan justru semakin salah menurut saya. Yeah. Ya kan? Dari yeah. Sisi argumentasi semakin salah menurut saya. Yeah. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan Pak Hasbi. Yeah. Yang menurut saya masyarakat internasional juga harus memahami karena itu secara proseduralnya ada seperti itu. Yeah. Untuk semua konflik apapun yang terjadi, sengketa apapun yang terjadi, ada pendekatan yang kita bisa lakukan. Resolusi. Ada. Kalau dalam proses ini bahwa Dewan Keamanan PBB memang resolusi ini. Ini sebenarnya yang kita harus dorong semakin kuat dan kemudian Dewan Keamanan PBB juga harus kemudian melakukan. Kalau saya dia mempus untuk menggelar rapat khusus konsultasi sesering mungkin saja dilaksanakan. Ya, gak ada masalah. Segera menghentikan. Iya, karena ini kan kita bicara tentang korban yang kemudian terjadi. Jadi ya. Kita dengan setiap hari kita berpacu dengan waktu, dengan menit misalnya, dengan detik bahkan ada korban yang jatuh. Tapi paling tidak ada upaya real yang kita bisa lakukan karena kita berhadapan dengan sebuah entitas yang memiliki veto terhadap apakah akan dari sebuah resolusi dan ya. Ingat teman-teman Harmoni Hukum bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB itu mengikat. Ya, jadi dia mengikat, bisa dia executable. Berbeda dengan resolusi Majelis Umum PBB yang sifatnya rekomendasi, dia non executable. Ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi supaya kita juga mengetahui bahwa ya, yang bisa menekan tadi di samping pendekatan sanksi ekonomi adalah sanksi militer dengan pengerahan pasukan perdamaian PBB. Dan langkah-langkah berikutnya kan sebenarnya banyak sebenarnya karena di Dewan Keamanan PBB kan beberapa kegiatan bisa dilakukan, beberapa hal bisa dilakukan sebagai langkah-langkah untuk mempresur sebenarnya Rusia misalnya Dewan Keamanan PBB dapat kok membuat komite jasa-jasa baik untuk menjadi untuk memediasi mungkin seperti itu iya. Atau kemudian menegosiasikan, bisa juga dia membentuk sebuah komisi penyelidikan dan mediasi, bisa juga melakukan misi penyelidikan, bisa juga dan yang paling terakhir menurut saya adalah mengerahkan pasukan perdamaian PBB. Ya. Nah, walaupun tadi saya sudah jelaskan bahwa potensi untuk melakukan hal ini akan selalu gagal karena akan dipeto, jangan kita terlalu berpikir bahwa itu akan gagal. Soal gagal itu kan persoalan proses. Betul. Tetapi paling tidak ada instrumen yang kita lakukan sebagai sebuah upaya untuk memberikan menekan dan bagaimana Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran tersendiri gitu. Dia memainkan peran yang sangat strategis yang memang tidak bisa serta-merta lantas kemudian dikerahkan karena kemudian ada barrier batasan kemudian yang memang juga secara hukum internasional gitu. Sehingga pertanyaannya bukan menyoal hukum internasionalnya menurut saya. Ya. Karena hukum internasional instrumennya sudah sangat panjang lebar tadi saya berikan ya. Dan itu bisa kemudian sahabat Harmoni Hukum mengecek di piagam PBB dan beberapa ketentuan-ketentuan dan ya. Praktik negara-negara. Saya kira mungkin itu Pak Hasbi sebagai jawaban atas pertanyaan yang kemungkinan besar akan bisa dikembangkan ya. Selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Hasbi. Pada kesempatan terakhir ini kita akan membicarakan terkait dengan apa langkah yang bisa kita lakukan ini sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai manusia, kita menyikapi invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini, Pak. Ya. Untuk sahabat Harmoni Hukum. Ya. Jadi sahabat Harmoni Hukum, tentunya kalau pertanyaannya sangat personal, pada akhirnya kita akan mengecam pastinya. Jadi tindakan awal kita akan bersama-sama mengecam bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini adalah tindakan yang tidak bisa diterima dalam konteks kemanusiaan. Apapun bentuknya dan apapun argumentasinya. Itu sebagai individu. Sebagai komunitas masyarakat maka sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, berarti kita bisa lakukan. Kalau sebagai bagian dari masyarakat internasional kan tidak mungkin kita melakukan embargo ekonomi seperti yang dilakukan oleh negara lain. Tapi kan banyak produk-produk yang bermade in Russia misalnya yang bisa kita boikot misalnya. Ya kan seperti itu. Atau misalnya kalau mau lebih ekstrim ya ini juga kan kembali kepada individu dan komunitas misalnya untuk
contohnya misalnya untuk beberapa produk mungkin sampai hal yang sangat personal, pemain-pemain misalnya pemain sepak bola atau dan lain sebagainya, bisa juga seperti itu. Karena itu untuk menunjukkan empati dan simpati sebenarnya, untuk menunjukkan simpati dan simpati itu dalam konteks komunitas. Dan dalam konteks bernegara sebagai negara yang Indonesia sebagai sebuah negara yang benar-benar menjadi pionir dalam menyuarakan, maka Indonesia harus, saya sangat menyerap bahwa Indonesia harus mengambil peran yang sangat aktif dan amanah konstitusi, Pak, menjaga perdamaian dunia. Ya, itu ada di pembukaan, sehingga kemudian Indonesia harus mengambil peranan yang sangat penting sebagai salah satu negara yang selama ini begitu begitu memiliki sense of belonging terhadap setiap konflik yang terjadi di permukaan bumi ini. Dan saat ini pun ini adalah sebuah konflik yang menurut saya memacu adrenalin dan memicu adrenalin kemanusiaan kita, di mana kita sangat berharap bahwa akan ada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan secara resmi oleh negara untuk menunjukkan bagaimana Indonesia berempati terhadap apa yang terjadi di Rusia dan kemudian apa yang terjadi di Ukraina. Karena sebenarnya perang itu sebenarnya tidak ada yang menguntungkan, dua-duanya kalah, baik yang menginvasi maupun yang diinvasi, sebenarnya dua-duanya salah, dua-duanya kalah. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah dan publik yang akan di Kita sangat berharap bahwa peristiwa ini akan menjadi pelajaran bagi kita di tengah era yang sangat mengedepankan teknologi, dan kemudian dengan teknologi itu semua negara bisa melakukan sesuatu yang jadi sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi dengan baik. Sehingga kemudian harapan bahwa dunia ini akan terus damai, kita sangat berharap sahabat harmonikum selalu damai. Dan perbincangan tentang potensi perang dunia ketiga itu tidak ada sama sekali, karena kalau kemudian itu terjadi maka akan menyelesaikan satu masa dari sebuah kehidupan, dan kemudian akan melahirkan kehidupan baru. Dan saya pikir kalau saya secara pribadi pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat harmoni hukum, itu tidak boleh terjadi perang terjadi istilah perang dunia ketiga. Bahkan membincangkan pun jangan, karena itu pasti akan menakutkan, karena kita sudah belajar dari perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang terjadi di permukaan bumi. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Terima kasih Pak Maskun atas diskusi yang menarik pada kesempatan ini. Jadi catatan penting saya, langkah yang bisa kita lakukan secara individu mungkin adalah kita mengecam tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina apapun alasannya, dan kita berharap agar tindakan invasi tersebut segera dihentikan. Pemerintah Rusia menarik seluruh pasukan militernya dan lebih memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga mengurangi hadirnya korban jiwa. Nah, itu mungkin catatan terakhir dari kami. Nanti kita, jika teman-teman sahabat harmoni hukum memiliki pendapat yang berbeda, komentar silahkan diutarakan di kolom di bawah ini, dan sampai jumpa pada kesempatan hukum responsif selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni hukum, masyarakat damai. Ciao.